Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kemanusiaan Kalimantan Timur melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini menuntut kepada pemerintah pusat supaya menghentikan penderitaan kaum Muslim Rohingya. Ratusan massa berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kemanusiaan Kalimantan Timur melakukan aksi damai menuntut pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di depan kantor Gubernur Kaltim untuk bisa menghentikan penderitaan kaum Muslim Rohingya yang terus-menerus disiksa bahkan dibunuh secara keji. Forum Solidaritas Kemanusiaan Kalimantan Timur mengutuk tindakan pembantaian, pengusiran, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan, penangkapan dan sejumlah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan lainnya yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada kaum Muslim Rohingya. Artinya bahwa kami sangat ingin mengajak seluruh komponen bangsa, komponen negara, seluruh negara dunia dan Dewan Keamanan PBB untuk hadir, untuk mengetuk hatinya untuk menyelesaikan persoalan ini. Forum Solidaritas Kemanusiaan Kalimantan Timur juga mengajak negara-negara lain untuk peduli kepada kaum Rohingya serta menuntut kepada PBB agar bertindak cepat untuk menghentikan penderitaan kaum Muslim yang ada di Rohingya. Dari Samarinda, Mas Karediansyah memberitakan.